Halo guys, ketemu lagi bersama saya Syahril Ramadan. Kali ini gua akan membuat video tutorial yang ketiga, yaitu bareng artis. Pertama kita bisa lihat di sini contohnya, ya kan? Nih. Seperti ini kita akan membuatnya. Yang pertama, saya telah memfoto banyak sekali gambar. Agar apa? Agar kita mendapatkan posisi yang pas, gaya yang pas, gaya yang kita sukai, dan juga cahaya yang pas. Oke, kita open dulu Cinta Lauranya mungkin. Nah, ini kita lihat dulu resolusinya 1080. Oke, kita open objek kita di sini, kita ubah aja size-nya kan 6000. Jadi kalau Cinta Lauranya kita masukkan ke sini, dia akan kecil. Oke, jadi kalau dibesarkan akan pecah. Jadi kita akan sama-samakan aja dengan Cinta Laura. Di sini kita akan membuat 2000 mungkin. Oke, pertama kita kita buat dulu. Nah, karena kita buat dulu, objek saya berada di sini. Oke, di sini agar Cinta Lauranya bisa ada ruang di sini. Oke. Kita seleksi dulu, kita mulai aja dari sini mungkin. Maaf, saya mungkin cepatkan kalau kalian belum pandai pakai pen tool. Kalian bisa lihat di video selanjutnya, maksud saya sebelumnya, tutorial kedua atau tutorial pertama. Bagi yang sudah pandai, jadi tidak perlu lagi melihat cara cropnya karena akan banyak memakan waktu. Sudah diseleksi, kita klik kanan lalu make selection, kita tekan OK, kita copy dulu backgroundnya, kita seret aja ke dokumen ini lalu klik ini. Nah, untuk melihat hasilnya kalian tinggal klik saja review di sini. Nah, ini oke, kita klik ini, kita ubah namanya dulu menjadi tampan. Kita geser si tampannya ke sini. Oke, lalu kita besarin karena objek itu makin dekat makin besar. Background ini kan masih ada saya, nanti kita akan menimpanya aja dengan
cinta Laura. Oke, kita seleksi dulu cinta Laura ya. Cari ini aja. Guys, sudah selesai. Kita langsung aja klik kanan. Oke guys, sudah selesai. Kita langsung aja klik kanan, next region. Oke. Lalu kita seret ke objek. Kita control T, lalu kita kecilkan. Kecilkan lagi. Kita paskan dulu. Oke. Lalu kita kasih nama layar cinta Laura. Laura. Kita taruh di bawah layar tampan. Nah, jadilah seperti ini. Kita lama kita. Oke. Kayaknya sudah tidak ada lagi. Kita akan menghapus background saya. Kita klik file layar background, kita pakai tekan S, dia akan menuju ke clone stamp. Kita lihat sini clone stamp. Oke, cara bermain clone stamp, kita klik Alt, klik di atas ini, lalu kita seret ke bawah. Nah, otomatis dia akan mengambil gambar atasnya untuk ditimpa di bawah. Oke. Okay. Untuk di sini juga ada. Tuh. Kita pakai clone stamp-nya lagi. Kita rapikan. Sorry. Style. Kita kasih di sedikit juga. Kita warna cinta Laura ya, cinta Laura nya terlalu tinggi. Kita lihat dulu. Oke, kita kecilkan lagi cinta Laura nya konteh. Thank you.
jangan lupa kita buat bentuk untuk selain kainnya. Bayangan nanti aja, kita lihat dulu ada yang kurang atau tidak baru masuk ke bayangan. Oke, kita tambahkan bayangan aja. Kita beri grup dulu sini, kita beri shadow. Kita new layer, kita beri warna ini kita gelapin dikit, kita akan taruh di sini. Posisinya kecilkan saja. Oke. Karena cahayanya datang, oke, kita crop dulu aja biar tidak terlalu besar. Kosong ini kita akan ambil aja di sini, lalu Ctrl C pindahin ke atas. Oke. Nah, untuk kulit saya agar cahayanya sama, kita klik layar tampan, lalu klik level, klik kanan pada crack clipping mask. Oke. Kita perlu agak cerah, yang sebenarnya kulit saya hitam, kita cerahkan saja lah. Oh iya, jangan lupa kita noise-warkan dulu agar mulus. Ranks pada bagian sini, agar mengambil satu warna saja. Lalu kita klik curve, naikkan sedikit. Oke. Sekarang kita membuat bayangan tubuh saya di badan Cinta Laura. Kita klik Cinta Lauranya, lalu klik new layer, klik crack clipping mask ke Cinta Laura. Oke, kita kasih warna dulu agar kalian tidak green adalah layar Cinta Laura, dan tampan merah adalah layar tampan. Pertama kita ke layar bayangan badan,
Sekarang kita akan, oh ya, ini karena beda warna. Kita ubah aja warnanya. Pada seluruhnya, kita akan memberi blur untuk di sini. Kita klik blur saja, sini namanya manual. Sudah jadi. Kita klik dulu ini, seleksi sini. Gunakan blur manual. Kayaknya sudah jadi. Sekarang kita akan memberinya sedikit warna saturation. Kita samakan. Sudah jadi. Level juga jangan lupa ke sini. Oke, sudah jadi. Itu dulu tutorial dari saya. Jangan lupa kalian subscribe channel ini agar channel ini semakin banyak memberikan informasi tentang Photoshop. Dan jangan lupa pula gunakan tutorial ini sebijak mungkin.